Presiden Jokowi berkunjung ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk sejumlah agenda. Seperti di kota-kota lainnya, Jokowi biasanya mendatangi salah satu pusat keramaian untuk menyapa rakyatnya. Rabu 21 Februari 2024 malam, Jokowi dan rombongan membuat heboh salah satu pusat perbelanjaan di kota yang dikenal sebagai Kampung Halaman Yusuf Kalla. Presiden Jokowi tampak santai menggunakan kaos lengan panjang berwarna putih dipadankan dengan celana panjang berwarna hitam. Kedatangan Jokowi sontak disambut meriah warga hingga membuat mal semakin ramai. Pengunjung tak henti-hentinya berebutan meminta untuk berfoto bersama. Presiden didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Tadi tuh Kak, sebenarnya mau datang jalan-jalan saja, tapi pas di depan melihat rame-rame ternyata mau datang Pak Presiden, Pak Jokowi. Jadi bahagia sekali gitu Kak, ketemu sama Bapak Presiden langsung secara langsung, karena jujur ini pertama kali saya Kak. Masya Allah, senang sekali, inisiatif sekali ingin bertemu sampai berteriak, I love you Pak Jokowi, aku padamu. Sampai gak bisa berkata-kata. Sampai gemetaran. Aduh senang banget. Makasih Pak De, sehat terus ya Pak De. Tadi lagi nongkrong tuh, tiba-tiba rame terus katanya Jokowi jadi turun. Terus tiba-tiba rame tuh tertindis-tindis langsung kalian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.